Aku bersedih dan bernyanyi lagu sumbang yang tak dapat kuakhiri. Ya. Aduh, sedih kalau dengar ingat. Itu adalah. Ya ampun, Mas Idris. Boleh kok kalau mau ke sana. Awas. Tiada lagi senyum itu, tiada lagi. Hilang, semua hilang di telan masa yang kelabu. Peluh dan embun membasahi bumi lupa ini. Sebasah wajah cinta tertetes air mata. Mimpiku telah gugur lebur bersama kasihmu. Di ujungnya malam yang kelabu, kini embun pergi di mentari pagi. Sekering air mata hati ini, ku biarkan hari berganti, berganti hari-hari yang sepi. Namun kasihmu adalah kasihku, cintamu adalah cintaku. Kristina, cintamu seputih kasihmu. Kristina, wajahmu seanggun hatimu. Kristina, kasihmu seputih cintaku. Terima kasih Mas Idris. Ini adalah guru pertama kali. Itu lagu guru pertama saya. Kerja bareng pertama atau pertemuan enggak, pertama enggak, khusus diciptakan ini untuk betul-betul saya. Dia, saya betul-betul Vika itu apa penyanyi vokal untuk film. Kristina ini film drama. Jadi beda dengan untuk album. Dia terpilih buat saya kan memang nyanyi untuk film bagus sekali. Dengan hati, dan kemudian kita masuk dalam suatu keluarga. Jadi kita apa namanya? Punya kedekatan yang luar biasa. Awalnya itu merasa sulit atau tidak mengarahkan Rafika Duri? Enggak. Karena dia termasuk vokal yang terpilih. Artinya terpilih dilahirkan Allah, terpilih. Memang untuk vokal tidak punya timbre sendiri, suara sendiri. Kapan terakhir ketemu Mbak? Sebelum Mas Idris ini, sebetulnya sakit, saya tahu Mas Idris lagi sakit ya. Sakit. Makasih ya Mas ya datang ke sini. Makasih sudah hadir. Sedang sakit Mas Idris, sebetulnya saya tahu, saya nggak nyangka bisa hadir gini. Mas caranya Santi yang bawa ke sini. Terima kasih ya kru. Kenapa dipaksain Mas Idris datang ke sini? Mas Idris lagi sakit loh sebetulnya, nggak boleh datang, datang sini. Marah saya marah. Oke deh. Saya sedih. Makasih Mas, inilah beginilah. Buat saya, Mas Idris adalah, ini mic-nya nggak kedengeran. Buat saya sudah pakai luar biasa ya. Ini saya banyak belajar dari seorang Idris Sardi, terutama tentang falsetto. Karena lagu-lagu ilustrasi film itu banyak menggunakan suara-suara yang pakai falsetto ya, humming. Jadi kayak seperti tadi saya nyanyi kayak nggak kedengeran-kedengeran itu sebetulnya itu salah satunya gitu. Karena ekspresi dari film. Jadi harus nyanyikan untuk sebuah cerita film, bukan untuk nyanyi sendiri. Dan kami buat tadi lagunya lagu saya, kata-kata saya sesuai dengan skenario film. Nah, Vika ini bisa sekali saya panggil dia ibu. Karena buat saya sebagai seorang ibu, dia seorang istri yang soleha.
dia sama anaknya, sama suaminya luar biasa. Sama ibunya, sama orang tuanya luar biasa. Jadi susah ya. Dia luar biasa. Maka saya panggil Fika itu ibu. Walaupun dia anak saya, tapi panggil dia ibu. Dan dia selalu peduli pada saya, artinya peduli dengan karya-karya saya. Jadi kalau dia buat karya saya itu betul-betul. Jadi saya bilang nyanyi itu ibadah. Nyanyi itu bertutur rasa. Dia mengerti itu. Pakai hati. Maka saya kalau sampai ada apa-apa, saya kehilangan. Dia punya ikatan batin yang beda dengan saya. Banyak orang nggak ngerti. Suaminya begitu juga, Mas Sony, ibunya, mertua, Mas Ibu Isidri Pio juga, Mas Sony, sayang sekali. Jadi luar biasa, terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Sony, terima kasih sekali. Terima kasih. Oke, okay, mikrofonnya boleh dipinjam. Nah,